Yeah. Ya, Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Thank you. Selamat siang. Pada kesempatan yang boleh saya katakan sangat istimewa ini, kita mendapat kesempatan untuk berdialog, juga sharing pengalaman tentang bekerja di Taiwan dengan saudara-saudara kita dari Hongkong. Jadi kalau misalnya kita mempunyai satu dua problem atau pertanyaan, keraguan dan sebagainya, itu bisa ditanyakan selama dialog sebentar. Mengapa kita ada di sini pada hari ini, saya kira itulah alasannya. Dan terima kasih bahwa Anda mendengar undangan kami lewat radio ataupun sarana-sarana lainnya. Dan untuk kesempatan berikut saya serahkan kepada G. Estrada dari KPMM Hong Kong, yang orang Filipina. I'm very pleased that you are here, and thank you for giving your time. I know many of you might have 1 or 2 days off every month, you know, so it's very good that you are here. And we would also like to thank Father Carolus, no, for inviting you and doing the forum in this place. So our main objective, maybe Father Carolus already said, is to know your problems, and Annie will also share, no? She's also from Hong Kong, how we can, what we can do with our problems, no? And maybe she can share the experience also in Hong Kong, but she would like to understand more also her situation. Si sampaikan pertama terima kasih untuk kehadiran Anda semua pada hari ini. Kita semua tahu bahwa sangat susah untuk mendapatkan hari libur bagi terutama yang bekerja di rumah tangga dan ya, rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai perawat orang tua anak-anak. Karena itu kesempatan yang sangat baik ini, kita akan berdiskusi, berdialog supaya kita pertama lebih mengenal bahwa kita punya masalah. Karena saya kira menurut si satu masalah bahwa kita tidak tahu bahwa kita bermasalah. Dengan kita mengetahui ada masalah, maka kita akan tahu gimana mencari jalan keluarnya. Dan kesempatan ini kita sungguh beruntung bahwa ada saudara-saudara kita dari Hong Kong, mungkin mereka akan sharingkan, berbagikan pengalaman mereka, menjadi acuan bagi kita untuk bagaimana menemukan atau mencari jalan keluar yang terbaik untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Semoga kita sungguh-sungguh manfaatkan kesempatan ini. Sebelum kita melihat materi kita pada hari ini, saya mau memperkenalkan sedikit ke tamu-tamu kita. Seperti orang Indonesia katakan, tak dikenal, tak disayang. Dikenal, maka disayang. Mungkin sudah ada yang mengenal, tadi sudah ngomong-ngomong. Jadi pada kesempatan ini, kita mau memperkenalkan tamu-tamu kita secara resmi kepada kita semua. Kita beri kesempatan mereka untuk memperkenalkan diri. Karena saya juga pertama kali. Sebelumnya selamat pagi.
pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eni Lestari, saya sudah kerja di Hong Kong selama 7 tahun. Saya kerja di sana sama mungkin beberapa dengan teman-teman di sini, pembantu rumah tangga. Kebetulan saya saat ini mengetuai sebuah organisasi, orang sebut TKI atau kita sebut PMI di Hong Kong, namanya Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia. Nanti saya ceritakan sedikit panjang lebar ya tentang organisasi ini dan mengapa kok kita mendirikan organisasi ini padahal kita cuma pembantu di sana. Kita kan begitu. Saya asalnya dari TKI. Mungkin nggak gitu aja ya. Makasih, wassalamualaikum. Saya nama saya Mimi, asal dari Singapura di Taiwan satu tahun ini. Mimi Indra Mayu dan sudah 1,5 tahun bekerja di Taiwan. Oke, berikut. Selamat siang kawan-kawan, nama saya Tari di Taiwan sudah 1 tahun. Itu aja. Asal dari mana? Asal dari Solo, Jawa Tengah. Bagi teman-teman, nama saya Iin, di Taiwan 2 tahun. Asal Jawa Tengah, Cilacap. Makasih. Bu, nama saya Elis Winarni, asal Cilacap, di Taiwan 1 tahun. Selamat pagi, nama aku Yohana, asal NTT, di sini udah 2 tahun. Selamat pagi semuanya, saya nama saya Maria Pujirin. Nama saya Maya, asal dari Kerawang, di sini di Taiwan sudah 1 tahun. Jumhati, asal dari Jawa Tengah. Nama saya Nana, asal dari Tulungagung, di sini udah 10 bulan. Selamat pagi, nama saya Ade, sudah 1 tahun di sini dari Jawa Tengah, dan saya kerjanya di Yayasan. Selamat siang, nama saya Aji, saya kerja di Taya. Selamat siang, nama saya Indri, saya, saya dari Ujung Pandang, saya stuck di sini 1 tahun. Saya dari Flores, misalnya. Wah, kami Yohana dong. Sudah 8 bulan di sini, dan bekerja kantor kami di sini, MWCD, Migrant Workers Concern Desk. Di Indonesia kan, Badan Peduli Pekerja Asing. Ini sebuah NGO, RSL Internasional untuk Buruh Migran. Oke, itu perkenalan singkat. Yang berikut, saya akan menyampaikan sedikit secara singkat tentang situasi tenaga kerja Indonesia di Taiwan. Sebenarnya terlalu berani ya untuk saya karena saya baru 8 bulan dan harus mempresentasikan situasi tenaga kerja Indonesia di Taiwan. Mungkin Anda sekalian lebih tahu, lebih kenal situasi dari saya. Tapi dengan informasi yang saya peroleh selama bekerja, saya akan coba mempresentasikan kepada Anda, terutama untuk tamu-tamu kita dari Hong Kong, mungkin sudah mengetahui banyak lewat media, lewat surat kabar, lewat berbagai laporan. Tapi mungkin kita akan memberikan sesuatu yang lain pada kesempatan ini. Bahkan ini praktisnya bulan lalu, bulan Maret, ada sebuah konferensi internasional. Dan secara umum ya semua orang yang bekerja. Bekerja di sini. Orang Indonesia, ya. Orang Indonesia yang bekerja di Taiwan. Lalu secara umum dibagi ada kelompok orang bilang ada blue collar ya, dan ada white collar. Collar maksudnya ini ya. Yang kerak putih dan kerak biru ya. Kalau putih kan ya selalu bersih kan, bukan karena bisa pakai putih hari ini. Jadi putih mungkin orang-orang yang bekerja sebagai expert, ahli yang profesional ya. Dan yang
kerah-kerah biru ya, yang mungkin kita ini yang bekerja ya, dengan susah payah di Taiwan. Lalu kita yang kerah biru ini masih digolongkan lagi atas dua, sektor formal dan sektor informal. Jadi sektor formal yaitu mereka ya, oke nanti saya jelaskan kenapa saya membuat pemisahan antara formal dan informal. Bukan berarti yang satunya resmi, yang satunya tidak resmi. Formal yaitu mereka, semua mereka yang bekerja di pabrik, buruh pabrik, buruh bangunan, juga para perawat yang bekerja di panti jompo, dan para nelayan. Jika dia membuat daftar pengeluaran dia, kalau bangun terlambat bayar 800 NT. Membersihkan kurang bersih ya, kerja tidak betul potong 300-400. Ya, setelah 14 bulan dia enggak punya apa-apa, dia minus ya. Harus membayar majikan. Sampai 14 bulan. Dia sekali mencoba melarikan diri ke kantor polisi dan PKK. Tetapi sayangnya polisi membawanya kembali ke majikan dan memberi jaminan bahwa tidak akan terjadi apa-apa lagi. Setelah itu masih di belakang. Setiap kali agennya kunjung ke sana, dua kali agennya kunjung ke sana, dia dipaksa, dia dibawa tekanan majikan untuk tidak mengatakan apa yang sesungguhnya. Baru pada akhir agennya tahu bahwa semua ini terjadi selama 14 bulan. Lalu dia dibawa dari airport, dibawa kembali ke sini karena dia tidak mendapat surat dari apa ya, dari DNA, dari Denpasar pulang. Itu implikasi ya untuk ke sektor formal dan informal. Yang berikut mungkin untuk gambaran untuk Anda semua. Apa Anda tahu tuh berapa jumlah TKI sekarang di Taiwan? Oke, data resmi yang keluar dari CNA, dari Denpasar pusat Taiwan. Data terakhir pada November tahun 2006 kemarin. Ada 82.191. Kemarin saya dapat berita baru bahwa sekarang saya sudah bulan April sudah sekitar 85.000 tenaga kerja Indonesia di Taiwan. Lalu Anda bisa lihat di sini kategori atau job para TKI. Sebagian besar Anda perhatikan di sini adalah caretaker. 72.145, lalu diikuti oleh buruh pabrik sampai 5 juta. Ya, ada berapa kasus yang kami terima, bahkan sampai 6 ya, berarti ada 6. Oke, ini untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan perawat ya. Lalu yang bekerja di pabrik berapa? Jadi Anda punya hak untuk katakan kepada majikannya, uang itu diserahkan semuanya kepada Anda. Anda sendiri yang tabung atau kirim ke Indonesia. For saving, penabungan secara paksa adalah ilegal, melanggar aturan. Anda boleh melapor kalau itu terjadi. Lalu pemutusan kontrak kerja secara ilegal dan pengurangan secara paksa. Oke, tadi saya jelaskan ya. Kalau di airport sekarang, bulan lalu kami ada pertemuan dengan CLA di airport. Kita minta supaya mereka lebih ketat dalam mengecek orang-orang yang mau bepergian. Jadi Anda ingat saja, untuk sekarang ini Anda tidak bisa dipulangkan secara secara paksa. Kecuali kalau Anda menandatangani surat. Jadi prosedurnya gini. Kalau misalnya ada ketidakcocokan antara pekerja dan majikan dan Anda mau pulang, majikan akan pertama meminta Anda untuk menandatangani satu surat. Kalau surat itu untuk pulang dan Anda tidak mau pulang, jangan tanda tangan. Dan proses yang kedua, Anda harus dibawa ke Denpasar ya, ke BNA atau ke CNA, dan di situ pusat konseling. Di situ akan ada. Nah juga di airport, kalau misalnya mereka tiba-tiba bawa ke lapangan terbang, di lapangan terbang akan dicek lagi ya.
karena kamu punya paspor khusus untuk tenaga kerja. CLA akan lihat, kalau di paspor itu ada satu tanda dari CLA yang mengatakan bahwa ini sudah melapor ke CLA dan mau pulang, ada surat, pihak bandara akan izinkan Anda pulang. Tapi kalau tanpa itu, mereka akan telepon, ini tidak ada surat dari CLA. Jadi, kalau misalnya kamu diancam, digertak untuk dipulangkan, jangan takut ya. Yang penting ya, sejak bulan tahun lalu, November. Dan yang penting, jangan Anda tanda tangan surat apapun. Lalu yang berikut, pemutus tanpa hari libur. Tadi kita sudah cerita panjang lebar ya, masalah di Taiwan ini tanpa hari libur, hari liburnya tidak jelas. Lalu gaji tak dibayar, meskipun banyak yang bekerja ya, hanya sebagai ya, pekerja sosial, bakti sosial juga. Bahkan hari masih berutang setelah bekerja. Lalu penganiayaan dan kondisi kerja yang sangat memprihatinkan. Kau bisa lihat beberapa foto di sini ya, dan cukup banyak dialami oleh para TKI kita. Lalu dipekerjakan secara ilegal, tidak sesuai dengan kontrak kerja. Kontraknya jaga angkong, jaga amat, tapi kerjanya di pabrik. Iya, banyak. Saya kira nanti mungkin Anda bisa ada di antara kita yang bosiringkan pengalaman. Hanya sebentar aja ya. Nama saya Francisca Romana Retno Sebenari, biasa dipanggil Siska atau Retno. Saya sama teman saya Asia. Saya bekerja di sini, di job saya jaga akom, Asia jaga anak, tapi kami dipekerjakan di pabrik. Kami kerja dari jam 8 sampai jam, kadang jam 4, kadang sampai pagi. Gak ada uang lembur sama sekali. Terus saya ikut seminar di sini, ketemu sama Romo Karulus. Terus Romo Karulus memberi pemasukan gini-gini. Dan akhirnya ada sedikit perubahan, majikan saya ngasih uang lembur sedikit gitu ya Romo. Masuk Mbak, masuk. Masalah gajinya gimana Mbak? Masalah gaji saya sama seperti kalian Mbak. Sama jadi enggak disesuaikan dengan pekerja pabrik. Maksudnya lembur per jam berapa? Enggak ada lemburnya. Uang lemburnya satu bulan kami dikasih 5.000. Itu uang lembur dari kami lembur itu enggak ada perhitungan, pokoknya 7-11 non stop. Kami bekerja dari pagi sampai pagi hari. Nanti kalau misalnya terus kalau saya mau berangkat, semau saya nanti jam 12 atau jam 12, biar majikan mau bersengut, saya nggak mau tahu gitu loh Mbak. Pokoknya saya asal saya capek, saya benar, saya pokoknya istirahat di pabrik buku, pabrik sablon Mbak. Pabrik sablon, dan kami berdua itu mengatasi semuanya di situ. Orang Taiwan bener-bener nggak ada pikiran sama sekali. Kami itu berdua itu yang mengatasi di pabrik itu semuanya. Misalkan mereka nggak ada, orang Taiwan itu bekerja cuma paling satu hari, dua hari, nanti langsung keluar karena mereka pada nggak kita kerja di sana. Karena tanya Mbak, sebentar ya, apakah Anda merasa cukup dengan uang 5.000 sedangkan jam-jam atau waktu yang diperlukan itu sangat begitu banyak? Berapa jam? Berapa jam? Jamnya ada 24 jam, kami bekerja 26 jam. Terus terang aja gitu. Selama satu bulan apakah Anda merasa cukup dengan uang 5.000? Apakah Anda tidak merasa ini baru kemarin, baru satu bulan saya dikasih uang itu Pak. Bahasanya cukup nggak cukup, kami terpaksa kerja di sini ya Mbak ya. Kami juga sakit hati, kami juga nggak cukup. Tapi mau gimana lagi? Romo Karulus juga sudah menolong, membantu kami. Dan kalau malam itu polisi mesti datang Mbak. Jam 12 itu mesti datang. Tapi majikan saya juga enggak kalah pintar, langsung tutup pintu jam 11 itu langsung pintunya ditutup. Jadi pintu ditutup sampai di dalam kerja. Iya, kerja. Ada usaha untuk dilapor ke agensi terus apa tindakan? Udah, ini ya udah, makanya ada agensi, ada ke KDII, terus enggak ada minat ingin pindah ke daerah. Ada minat tapi kami udah di sini udah terlanjur lama ya, Pak ya. Udah 1 tahun teman saya, 1,5 tahun. Biasa, gitu ya. Ya. Jadi ya terpaksa saya bekerja biar menerima ya tapi masalahnya kan bukan cukup atau nggak cukupnya itu kan udah melanggar. Iya. Terus pasti waktu istirahatnya kapan itu? Waktu istirahatnya nanti siang itu dikasih istirahat setengah jam waktu makan itu. Satu jam itu setengah jam, satu jam sama makan itu. Terus malam harinya? Malam harinya nggak ada istirahat sama sekali Mbak. Nanti itu nggak ada istirahat, nanti paling kalau pulang
paling pagi itu pulang jam 2 malam, jam 1 malam itu paling pagi, nanti berangkatnya jam enggak jaga akong, kami melulu di pabrik. Hanya jobnya terus aja aku. Itu enggak ada apa namanya? Saya kira enggak bisa dibiarkan dari KDEI. Oke, okay, jadi saya jawab ya prosesnya. Jadi si Asia dan Retno melapor berapa bulan lalu, lalu coba saya tanya dan coba lewat agensi, tapi tidak ada hasil. Akhirnya saya coba mengurusnya dan melapor ke Taipei County karena mereka bekerja di Taipei County di Depnaket, lalu diurus oleh si ya Karisa ya di Taipei County. Lalu saya tanya Retno dan Asia, sudah berapa lama bekerja di sini? Ada sudah setahun lebih kan? Ada yang sudah 2 tahun.